Oke, halo semuanya. Halo Mas Hugo, kita kembali lagi nih Mas Hugo di acara Ekonomi Klik ini Mas Hugo. Sekarang ada acara apa lagi nih Mas Hugo nih? Tadi sepertinya sudah selesai tapi masih lanjut nih. Ada apa nih Mas Hugo? Karena ternyata ada tim yang poinnya sama, jadi kita harus adu lagi biar dapat poin yang pasti gitu. Kita buat nentuin juara di grup B. Ini timnya ada Nasabah BSI, PLOT, sama Making Love Gang. Itu sebenarnya dari tim dari grup B. Bakal diadu lagi. Jadi match pertama ini Nasabah BSI lawan PLOT dulu Mas Kitmaya. Oh, berarti dari grup B ini emang sangat amat ketat ya persaingannya, sampai ada 3 dari 5 tim yang sama poinnya. Betul, betul. Ini 3 tim ini berebut juara 2 grup B, karena juara 1 udah pasti tetangga Rama ya, karena 4 game ini poinnya 4 menang semua berarti. Jadi kita sekarang lagi nyari runner up nih buat di grup B ini. Betul, betul, betul. Mungkin udah siap kah ini dari... Siap. Oke, langsung ada di draft pertandingan Nasabah BSI dengan PLO tim dulu ya di sini ya. Nasabah BSI udah nge-ban Valentina as always. Kita lihat as always Valentina, karena seperti yang tadi kalau Mas Acit bilang, BSI ini sangat amat syariah ya. Sangat amat tidak suka kan riba ini. Kembali lagi teknik non riba syariah, alhamdulillah. Kita lihat ini dari ada teh tarik lagi, ada teh obeng lagi semuanya. Aduh, teh-teh obeng, teh tarik. Dan dari PLO Team, tadi PLO Team ini yang memakai Fanny, yang Duni Diu ini memakai Fanny nih, saya ingat banget. Duni Diu, itu ya yang pakai Fanny. Itu juga pakai keren. Di-band. Kita lihat yang di band, Valentina, Faramis, ada first Julian juga di band. Nasabah, 1-1 Mas Kitmaya. 1-1, first pick, picknya 1-1, masih ada yang bisa lepas apa ke Beatrix tadi di band atau enggak ya? Oh, ternyata Beatrix di-pick di sana. Kita bisa lihat Miracle memakai Beatrix. Apakah Beatrix ini lebih jago nih daripada Beatrix Lowok Waru waktu itu? Aduh, jangan diadu deh. Ntar malu dia, bercanda. Lolita. Dari tadi nih Mas Hugo nih yang saya lihat di sini ya. Lolita ini selalu di-pick nih Mas Hugo nih. Soalnya palunya tuh geprekannya tentunya lama ya. Terus gede, jadi buat war tuh enak banget. Iya, jangkauannya itu yang gede itu ya, sama tunnya pun iya lama-lama. Setuju saya Mas Hugo. Nah ini ada 1-1 tapi 1-1-nya Inspire. 1-1 Inspire sama Pakuito. Hypernya pakai Pakuito nih. Pakuito, Atlas nih, ada Atlas. Sama Atlas, hati-hati juga nih sama Atlas nih. Atlas montage-nya sekali montage tuh udah bahaya banget ini Atlas. Harus diloncatin loh semuanya. Benar, harus timingnya ya. Timingnya kalau pas, keren banget. Serem pokoknya. Sekarang kita lihat apakah bakal nge-pick fighter atau langsung core nih. Karena Link masih ada nih. Balmon juga ada. Oh, Digi ternyata. Digi lagi, Digi. Karena mungkin di sini ada Pakuito, ada Wanwan, ada juga Atlas ya. Mereka pick Digi biar lebih aman gitu. Apa nih yang bakal di ban lagi? Nah, kita lihat sekarang ban akan ban apa di sini? Atau menurut saya Balmon kayaknya ini di ban. Sa Balmon Mas Kitmaya. Oh, Cecilion di ban ternyata. Wey, benar-benar. Juga Cecilion soalnya. Iya, Cecilion lumayan sakit juga itu. Late game. Aduh, udah deh. Karinanya di ban loh. Karina kena ban. Dan giliran PLO team untuk mengepick hero. Kita lihat sekarang ada Balmon langsung dipick sama Duni Diu, karena emang Balmon ini kalau lagi bener, Balmon ya lagi OP di Economic Click ya. Iya, emang Balmon ini Mas Hugo nih kalau yang makainya bener ini tuh sakit banget. Dan kita lihat di sana ada Lilia juga sama Esmeralda. Tante Esme. Kita baru ngelihat nih Lilia dipakai di turnamen ini ya. Padahal Lilia itu salah satu mage paling sakit nih menurutku nih Mas Hugo. Dia nih mau combo sama siapa ya? Atlas mungkin deh. Sama Atlas ini kayaknya. Atau Matilda Esme.
Gak sama tahu, siapapun sebenarnya bisa ini. Lihat pick selanjutnya dari PLO Team. Kita lihat ya, pick selanjutnya dari PLO Team di Rot. Wah, kalau di XP lane ini kalau di Rot lawan Esme menang nih di Rot. Bahaya, bahaya, sakit banget. Oh, tapi Ruby ternyata ternyata bukan di Rot. Kita lihat ya. Di sini hypernya dari nasabah BSI ini Pak Kuito. Ada Pak Kuito Muhammad Ali. Sang BSI Syariah, oke, okay, semuanya dan PLO Team ada Balmon. Kita lihat langsung aja di pertandingannya, jangan lupa di screenshot ya kawan-kawan semua. Yoi. Wah, ngeri-ngeri nih ya. Kalau dari pick-pickannya Mas Hugo lebih kemana nih Mas Hugo nih? Saya sih ke ini nih, apa nih, timnya nasabah BSI. Oke, kalau saya, kalau Mas Hugo itu saya PLO Team deh, karena menurut saya ada Balmon dan juga Beatrix ini, kalau bisa ini bakal menjadi combo yang sangat amat keren ini. Bakal saya sih karena ada Tante Esme. Nah, sekarang ini lihat kalau ya, kalau bahaya nih kalau saya menang lawan di Road nih. Kita lihat sekarang dari nasabah udah ada di Land of Dawn. Welcome. Kita akan Land of Dawn. Langsung berjalan-jalan, Pak Kuito langsung mengambil buff merah di sana. Dan juga Masnya Balmon beserta Digi ditemenin ya Mas Hugo ya di iya, buff biru di sana. Antisipasi diganggu Mas Kir. Atlasnya langsung mengantisipasi, bagi baik banget itu Atlasnya. Kita lihat sekarang. Oh, di tengah kena. Masih belum ternyata. Aku dibantu, apakah diloncatin? Masih belum bisa, masih level 1 di sana Mas Hugo. Hirotnya hyper ya? Ini hypernya Balmon di musuh itu. Hirotnya ke? Hirotnya roaming kah? Hirotnya nggak ada di Hirot. Nggak ada di Hirot salah ya. Ruby tadi ya. Jadi Ruby ini tadi. Udah ngantuk sorry ya. Mas. Iya nggak apa-apa. Saya juga sama ini. Sedikit sedikit ngantuk tapi kita karena harus selalu ngantuk, semangat ini ngelihat pertandingan yang sangat amat seru ini dari nasabah BSI sama PLO Team ini. Kita lihat langsung di geng bertiga. Oh, ternyata masih dilepas. Pak Kuitonya belum berani masuk terlalu dalam ya di sini kita lihat. Pak Kuitonya mundur terlebih dahulu. Balmonnya mencari-cari ruang di atasnya 3 orang. Hati-hati, masih bisa defend. Loncat-loncat terus dari 1-1 yang kita bisa lihat di sini. Kita lihat dari 1-1 Blackfield, di sana ada sniper dari Miracle. Apakah kena? Ternyata belum kena-kena snipernya. Sangat baik, karena sebenarnya susah nih sniper lawan 1-1 itu. 1-1 tuh lincah banget, di sniper tuh susah banget nih Mas Hugo nih. Kita lihat sekarang udah nge-set turtle ya di sini ya. Berempat tim di bawah set Esme langsung. Esme lawan 3 orang? Lawan 4 orang kah? Oh, kita lihat di sini 4 lawan 4, siapakah yang akan menang? Langsung diloncatin. Oh, kita lihat Esme-nya langsung. Oh, maju. Oh, Balmon-nya mati tershutdown di sana. Berlada dari Esmeralda. Oh, langsung diloncatin sangat baik dari Atlas. Kita lihat di sana. Atlasnya keren banget itu. Diloncatin. Dua orang langsung loncat dan langsung di shutdown dari PLO Team oleh nasabah BSI ini. Sudah dikata ya, Atlas nih emang ngeri nih ya. Bahaya banget nih kalau udah war. Iya, Atlas ini emang lumayan ini juga, lumayan rese juga karena dia tuh punya skill yang bikin kita tuh loncat-loncat. Mas Hugo. Betul. Di sini terus hero-nya ini area damage semua ya. Ada Lilia, ada Atlas, ada Esme, itu bertiga aja udah bisa menang itu lawan 4 orang mungkin. Makanya mereka santai ya tadi ya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat lagi, turtle-nya tadi didapatkan juga dari nasabah BSI ya. Balmonnya keburu mati tadi. Betul. Lat-lat. Oke, di sini atas tampaknya mau war nih Mas Kito. Apakah akan disikat? 4 orang di atas siap-siap. Hati-hati Lolita ya, hati-hati. Masih Lolita, belum langsung Lolita. Open map. Ah. Oh, dapat diginya, diginya. Satu-satu dulu. Diginya dapat didapatkan tadi. Langsung ke tengah, langsung kliennya masing-masing kembali lagi di sana. Lihat di sana masih ada Lilia dengan ultinya, penuh lagi darahnya.
Digi buka ulti langsung pada kabur, diloncatin lagi Diginya. Lolitanya pun tershutdown oleh nice game by Atlas. Jago banget nih nasabah BS ini. Jago banget ini dari nasabah BS. Kita bisa lihat skornya 6-0 loh Mas Hugo ini. Ngeri banget. Ini udah beda 3000. Oh iya, udah sholat maghrib, bener Mas Hugo. Betul, udah berdoa ini. Langsung 6-0 menit keempat. Gold langsung beda 4000 rupiah. Dan kita bakal lihat di sini akan ada perebutan turtle, kita lihat ya. Apakah akan didapatkan oleh PLO? Masih SME, Pak Vito di sana. Pak Vito masih ngejar. Ngejar ke Digi. Oh, ternyata tadi flicker ulti dari Ruby-nya masih miss. Tidak kena siapapun. Kita lihat di sana diloncatin. Oh, di sana terbunuh. Sangat baik di sana dari Lilianya. Sangat amat area damage yang burst-nya itu sakit banget Mas Hugo. Wah, ini bagus banget ya komposisi war-nya ya. Komposisi war-nya dari tadi cantik banget Mas Hugo. Cantik ini. Kita bisa lihat di sana langsung lagi dihabisin di sana 2 kill dari Lilia dan juga Esmeralda disusul oleh Pak Kuito langsung. Oh, ini kayaknya MVP ya feeling saya. Di sini Oh, di sana ada siapa? Ada Digi. Diginya hidupnya salah tempat kayaknya. Salah timing. Salah pilih tempat, langsung di shutdown kembali di sana. Diginya open map. Kita bisa lihat ya di sana ya. Balmonnya di sini juga tidak dapat jungle ya. Jarang ini. Levelnya masih terpaut lumayan jauh daripada jungler musuh di sini. Kita bisa lihat tadi Pak Witonya sudah memiliki item baru. Beatrix akan diserbu, kita lihat one-one-nya. Kita lihat di sini Beatrix apakah dia diloncatin langsung. Ada mati sangat cantik dari nasabah BSI dengan conceal dari Atlas. Dapatkan. Apakah salah info atau mungkin miscom? Dan tiba-tiba ini Diginya juga diserbu. Aduh. Memang susah nih make Digi itu. Digi itu kan punya darah putih ya, sedangkan lawannya tuh Esmeralda di sini. Iya ya, Esme-nya life style Peregen-nya bahaya banget. Legend darah putihnya itu loh Mas. Siapa ini Lolita diserbu lagi tapi masih sangat baik benteng dari Lolitanya. Belum bisa tertembus, kita lihat di sana 2 lawan 1. Aku itunya masih bisa kabur loh. Tante SME. Kita lihat santai-santai. Oh, diloncatin. Apakah akan maju? Di shut down sama Esmeralda tipis-tipis di sana. Oh, ada one-one di sana. Sangat baik. Oh, langsung diloncatin Esme-nya ke dalam. Loncat langsung double kill dari Esmeralda. Kalau bilang deh. Tapi ini keren banget ini Mas Hugo. Dari teamwork dari nasabah BSI sekarang ini benar-benar dapet Mas Hugo ini. Tapi nih Tante Esme emang ngeri kalau benar-benar bisa pakai tuh kan. Coba diberaniin tuh lawan Ruby. Coba lihat tuh. Sekarang nih kita lihat nih Beatrix-nya tadi udah jadi Bed of Despair ya biar lebih sakit. Oh, udah ada BOD. Udah ada BOD dia. Haya. Kita lihat nih. Tetapi uangnya di sini hampir 2 kali lipat Mas Hugo. Udah hampir beda 10.000 loh di menit ke-7 ini. Kita lihat ya, dapetin lagi turtle-nya. Oh, oke, langsung di legendary tapi Lilianya habis darah di sana. Belum dapat kill ya dari tim Pro Fail. Belum dapat sama sekali, kita lihat. Oh, one-one-nya tadi mau maksain tapi terlalu bahaya bagi one-one. Apakah akan di perfect win gitu, tidak dikasih kill sama sekali dari PLO tim ini Mas Hugo. Awas, info. Nah, tiga orang di bawah melawan 2 orang tidak sama BSI. Atasnya sebenarnya bisa dipush ya sama one-one ini karena lawan-lawan musuh ini pada di bawah dan juga tengah. Tapi Balmon udah ke atas. Oke, Atlasnya mulai berani. Itu kalau dilempar tuh dapet tuh. Kita lihat sekarang. Sabar. Wow, sakit banget. Lilia ini emang magis. Double kill kah? Banget ini. Kita sekarang lihat ya. Pertarungannya udah mendapatkan. Lihat Ruby dikepung sama Esme. Kita lihat di bawah.
sangat amat tipis. Jadi Ruby kita lihat di sana, Ruby apakah masih bisa melawan atau enggak? Di cut minionnya langsung masuk, langsung ke turret. Apakah objektif atau kill dulu? Ternyata kill dulu di sana, dibunuh sama Paku Ito, killing spree dari seorang Paku Ito dan langsung menghancurkan turret di sana, Mas Hugo. Dapat turret berarti ya di kita lihat di sini langsung diambil buff birunya, mencoba war Balmon di buff lagi. Biru bahaya nih Balmon, ada Balmon, Balmon gak bisa kabur, nggak bisa kabur, 4 orang lock Balmon. Oh, masih bisa diselamatin sama Digi, sangat baik pergerakan dari Digi, tapi Lolitanya sayang sekali harus di shutdown oleh Wan Wan di sana. Oh, ternyata akhirnya dari Peloti mendapatkan kill, apa siapa tahu dari satu kill ini menjadi 100 kill. Iya, bisa jadi momen. Tidak ada yang tahu di Mobile Legend kali ini. Nasabah BSI. Segala sesuatu bisa terjadi ya di sini ya. Nah, kita lihat sekarang apakah langsung load di sana, karena bisa lihat Paku Ito melawan Balmon di sana. Mencari-cari Paku Itonya. Oh, tidak tahu ternyata ya Paku Itonya ada Balmon di sana yang sedang ngintip. Kita bisa lihat nanti. Siapa nih yang bakal dapat? Balmonnya, hei Balmonnya, hei, terus Balmon. Seperti yang saya bilang tadi, walaupun Balmonnya kekill tapi masih bisa diambil lordnya. Sangat amat baik dari Balmon, dari nyumput di bus langsung skill 1 ulti dan juga retribution dan bisa mendapatkan lord pertama, sangat baik. Saya ingin dari Nasa Lebes ini tadi gak ngecek ya Mas Hugo ya? Iya. Gak ngecek rumputnya. Timing juga pas dia tadi soalnya Balmon. Timingnya. Kirain tuh pas itu udah ketemu Balmon, ternyata Balmon duduk manis ya. Sama tapi banget. Keren banget dari penculikan Lord itu ya. Walaupun one-one-nya unstoppable dan ternyata triple kill dari one-one. Apakah akan maniak di sana? Tidak ada yang membantu, sayang sekali gagal maniak dari one-one. Walaupun Pelotim dapat load tapi tetap aja ya Mas Hugo ya, terlalu susah untuk menembus bentengnya karena kita bisa lihat uangnya saja udah beda 11.000 nih Mas Hugo nih. Gimana nih menurut Mas? Jauh banget ya. Sangat amat jauh ini. Ini 5 orang udah jadi semua nih dari timnas sama BSI harus. Nah, ini sudah terlalu bahaya untuk Pelotim. Maka dari itu Pelotim harus defend yang benar-benar kuat ini, harus main belakang dulu. Ambil dulu, cari momen, cari situasi, karena terlalu bahaya kalau maju. Atlas sabar ya, aduh ketahuan. Kalau enggak tuh montek-montek tuh. Ini Atlas ini kayaknya udah ada konsi lagi nih, dan flickernya juga udah siap ya dari Atlas di sini. Siap nih. Kita lihat bus nanti. Oh, masih mengganggu-ganggu Atlasnya di sana. Balmon. Balmonnya masih diganggu. Sangat sakit sekali. Tadi Mas Hugo lihat ya dari Beatrix itu ke Atlas langsung sepertiga darahnya habis. Tante SW masih berani Tante SW. Oh, kita lihat di sana ada one dan juga Esmeralda Paku Ito datang di sana, sangat baik dari Nasabes men shutdown satu ini ya, satu hero dari Pelot Team. Nasabes harus tadi kalah war, tapi timingnya cepet narik. Terus teman-temannya datang langsung deh 5-5. Itu dia namanya komunikasi yang baik dari Nasabah BSI. Memang terlihat di game kali ini dengan game yang lainnya, Nasabah BSI di game kali ini emang sangat amat kompak ya Mas Hugo ya. Nice. Kita bisa lihat ini. Rapi sekali mainnya tuh. Dan tetapi dari PLO Team juga sekarang sudah mulai rapi untuk menjaga inhibitor turret-nya karena mereka takut kalau inhibitor turret-nya rusak nanti bakal lebih gampang dimasuki sama Lord itu. Kita udah lihat Balmon udah siap nyuri lagi nih Mas Hugo nih. Balmon udah diem di sana lagi biar gak ketahuan. Oh, tapi bakal ketahuan sekarang ternyata. Udah gak bisa dilawan, lagi Mon. Hati-hati Mon, hati-hati. Masih bisa di kill sama Atlas di sana. Kita bisa lihat langsung dimajuin, langsung disikat semua, dibantai di sana. 3 orang terbantai Mas Hugo. Gimana ini Mas Hugo? Ternyata 4 orang terbantai, sisa Beatrix satu. Momentum. Menurut saya ini bakal langsung dipaksa untuk di end sih Mas Hugo. Harusnya ya.
Karena mereka ini sangat membutuhkan kemenangan ya, karena ini BO1 dan itu terlalu bahaya untuk melakukan melakukan pertandingan. Dan kita lihat di sini, selamat kepada Nasabah BSI sudah memenangkan pertandingan melawan Pelo Team. Jadi menurut Mas Hugo gimana nih Mas Hugo? Oke, okay, nice game banget dari Nasabah BSI ya. Warnanya selalu menang, gak pernah kalah. Lihat skornya aja deh, skornya udah tercermin sekali. Ini kayaknya salah pick dari PLO Team ya. Dan ya nice game lah untuk dua-duanya. Padahal tadi saya mendukung PLO Team ya. Iya. Tapi memang saya mengakui dari Nasabah BSI ini emang permainannya sangat cantik. Benar-benar ente banget, emang benar-benar keren banget. Kita bisa sih. Bener SM-nya nih, ngeri banget SM-nya. Lihat yang paling kecil aja 9,4 nih Mas Hugo nih. Emas 9,4. Asisnya 19 loh. Asisnya 19, keren banget. Cuman dua kali mati loh. Nah. Oke, selanjutnya. Ya, back to the table AL. Kembali lagi di table Economic League ini. Tadi pertarungan yang sangat amat sengit ya. Dan berarti kita akan melanjutkan ke pertandingan antara Nasabah BSI melawan siapa nih Mas Hugo nih? Nasabah BSI lawan abis ini ya? Iya. Lawan Making Love Gang. Oh, langsung ini aja. Dia. ML Gang, mana suaranya dari ML Gang? Yang nonton di rumah, yang dari YouTube, yang dari Instagram, pendukung ML Gang, mana suaranya? Dan pendukung Nasabah BSI juga, mana suaranya? Saya pengen lihat semuanya walaupun saya gak bisa lihat. Tapi ini saya berharap siap kalian semua senang. Mas OP. Kita lihat sekarang ya. Oke, kita balik dulu setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kita lihat saja. Sampai jumpa nanti. Balik lagi nih kita Mas Hugo, dari tadi pertandingan yang sangat amat seru ya. Dari Nasabah BSI melawan PLO Team. Sekarang lanjut ke Nasabah BSI berarti melawan Making Love Gang. Making Love Gang. Ini dua tim yang sangat bertubrukan ya. Iya, benar sekali. Satunya Nasabah BSI, satunya Making Love Gang. Making Love Gang, benar-benar sangat bertubrukan di sini. Hey,
akan ada terjadi pertumpahan darah di sini. Memenangkan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih keren, siapa yang lebih baik. Apakah syariah atau making love, gang? Kita bisa lihat nanti di sini. Dari 5 tim di grup B, apakah salah satu dari mereka berdua akan jadi runner up dan masuk ke playoff? Kita lihat saja di sini. Langsung aja. Tira sama BSE, Ben Valentina as always, hero paling gak jelas pernah dimainin. Oh, one-one-nya langsung di Ben di sana, Mas. Ketahuan. Karena tadi one-one-nya sangat amat menyulitkan ya mungkin ya. Dari Making Love Gang udah ngelihat nih, nasabah BS ini sangat berbahaya one-one-nya. Ini Ben Julian ya ini ya? Iya, itu Julian. Kita lihat Ben siapa Ben lagi? Ya. Paramis di Ben. Apakah akan dipakai lagi Esmeralda yang tadi MVP-nya atau gimana? Nggak tahu juga sih, tergantung counter ya. Langsung di pick di sana. Making Love Gang akan membawa apa nih? Beatrix kena pick lagi. Sekarang Beatrix rame banget ya mak ya. Karena sekarang tuh rata-rata tuh Beatrix itu ban or pick, Mas Hugo. Kalau gak di ban ya di pick. Beatrix ini, karena emang kalau bisa memakainya, Beatrix ini snipernya sekali jedar bisa setengah darah, Mas Hugo. Esmeraldanya langsung di pick di sana. Kita lihat. Masya di sana kita lihat ya. Padahal counter dari Esme yang paling enak itu sebenarnya D-Rod sih, Mas Hugo. D-Rod ya. Lawan ini ya, si ini, si Esme. Lawan Esme itu D-Rod. D-Rod itu udah enak itu. Cecilion kita lihat di sana dipakai. Kenapa jarang ada yang pakai Brody ya? Kalau Brody sekarang untuk MM itu masih bagus, cuman udah kurang. Sekarang itu yang banyak di pick itu Beatrix, Cloud, Clean masih lumayan. Rata-rata. Karena masih ada yang lebih di atasnya gitu. Iya nih. Buff-buffnya makin aneh lah, ribet. Digi juga di ban kita lihat di sana. Karena mereka punya Atlas jadi mereka nge-ban Digi ya, nih Mas Hugo. Dan Atlasnya ternyata dipakai sama tim Making Love Gang ya. Padahal tadi kita bisa lihat Atlasnya itu dipakai sama tim nasabah BSI. Itu nice komposisi ya. Ini sepertinya tukeran hero nih. Tadi kan iya. Tapi Mas mainnya kan one-one. Hanya saja tadi hero yang dipakai nasabah BSI dipakai Making Love Gang sekarang. Apakah The Making Love Gang akan mencoba mempraktekkan teori yang tadi nasabah BSI lakukan ini? Mungkin mau diajarin ya kan BSI. Iya, kayaknya mau diajarin ini. Kita lihat di sana apakah Pak Kui itu. Sama kecuali Beatrix-nya ya. Iya, banyak Beatrix doang Pak Kui-nya sama Atlas-nya. Benar-benar. Kita akan lihat ya game pertandingan kali ini. Harusnya Clean menang lawan Beatrix, harusnya ya. Tapi sekarang tuh susah juga ini lawan Beatrix tuh. Beatrix itu terserba salah, apalagi kalau udah shotgunnya jago. Karena sekali tembak tuh Clean bisa mati tuh, palanya bisa pecah itu. High loss untuk Tameng ini kayaknya. Bahaya nih. Darah dari nasabah BSI. Oh, ada Luoyi hero kesukaan saya di pick di sana. Hero masjid Maya. Karena itu hero menyatukan alam menjadi bumi, bumi menjadi alam, menyatukan semua yang ada, hidup semua hidup mati disatukan di sana. Hati-hati bersama Luoyi, skill 1 lempar, skill 1 buang, skill 2, skill 1 itu ketarik 2 kali maksudnya. Oke, dari line up nasabah BSI ada Clean, Cecilion, Masha, Hylos, dan AK. AK-nya ini hyper ya, AK ya, jungle. Dan dari Making Love Gang ada Pakuito, ada Atlas, ada Luoyi, ada Esmeralda, dan juga Mbak Beatrix Siki. Wapi. Kita lihat sekarang ya dari Land of Dawn. Welcome to Land of Dawn di game terakhir mungkin di malam hari ini. Dan kita akan melihat siapa yang akan menjadi runner up kedua dari tim B di sini. Kita lihat langsung Akai beserta Hylos langsung berjaga-jaga di buff merah.
Kita lihat. Mencari. Oke. Okay. Tarik kita bisa lihat ya, itu mencari sebuah apa sih itu namanya? Stuck ya di sana ya, di tengah itu. Beserta ada Luoyi di sana di tengah, tapi masih belum bisa, masih ditarik mundur di sana. Mungkin ini Mas Hugo ini tiba-tiba menghilang dari peradaban, gimana ya Mas Hugo ini? Nah, kita lihat di sana dapat di sana buff biru, buff merah oleh Akai. Masih di tengah, sayang sekali habis mananya kita lihat. Mungkin karena terlalu banyak spam dari skill 1 dari Cecilion ini, jadi langsung habis mananya ini. Hati-hati, hati-hati. Oh, kenapa mati di sini? Oh, ternyata ada error sedikit dari tadi. Mas Hugo masih di mute ini, Mas Hugo. Sorry ya, Mas Kitmaya. Kembali lagi nih, Mas Hugo di mute lagi, Mas Hugo. Gimana lagi? Nah. Oke, Mas Hugo kembali lagi nih. Tadi habis dari mana ini, Mas Hugo? Adalah baterai habis. Oke, okay, ada kendala ini ya, tapi lanjut sangat aja. Amat baik di sana ya. Lanjut aja ini. Kita lihat di sini ada Pak Kuito. Aduh, dia Hylos-nya. Kita lihat. Ini tank paling ngeselin di dunia ya sebenarnya. Ya karena Hylos itu benar-benar banyak banget darahnya, Mas Hugo. Tebel banget. Tebel banget. Bikin lemotnya tuh udah kayak Lord kedua Hylos ini. Kita bisa lihat di sana ada pertandingan antara Turtle, siapakah yang akan dapat ya. Karena sebenarnya Akai ini gampang juga nge-turtle karena dia bisa berputar-putar gitu, benar, menjauhkan. Aduh, oh, kenapa di kesana? Kenapa kesana? Sayang sekali dari Akai, langsung dihabisin di sana sama Luoyi. Kita bisa lihat disatukan ke alam baka sama Luoyi. Langsung dikirim ke alam baka oleh Luoyi di sana, sangat amat baik. Rico Cecilion jadi cepet banget, bahaya banget nih. Kita lihat di sana apakah mati dong. Kalau mendekat Luoyi terlalu berbahaya. Luoyi itu menyatukan alam beserta isinya emang. Ini tuh hero race juga nih Luoyi ini. Saya suka pakai Luoyi itu karena emang bikin kita musuh lari ketarik, lari ketarik. Iya, iya. Ultinya tiba-tiba ada di sini, di sana, di sini, di sana. Ini tuh satu hero yang harus dijaga juga sebenarnya. Kita lihat di sini ya, di tengahnya ada Cecilion di sana, tapi masih bisa dihadang. Kita lihat ya. Nah, sahabat BNI di sini goldnya kalah ya dari Making Love Gang ini. Iya, udah lumayan ya. Tetap terkejut soalnya tadi. Dan kita bisa lihat di bawah ini pertarungan antar Golden sangat amat sakit. Satu kali hit dari sniper. Awas di bus. Itu kita baru basic attack-nya. Oh, kenapa Atlas-nya dilepas? Ya. Ternyata sama langsung ke Luoyi, tapi masih belum bisa. Tadi itu baru basic attack dari Beatrix udah segitunya, Mas Hugo. Apalagi kalau dari Beatrix ultinya itu bisa langsung setengah darah itu langsung habis. Beatrix tuh kalau bisa make beneran, wah. Wah, GG banget itu dari Beatrix itu. GG Beatrix. Karena yang memakai Beatrix pun susah. Oke, ini ketemuan nih, aduh. Oh, di sana udah habis mana dari SM-nya. Udah diserang dong. Loh. Hati-hati, hati-hati. Oh, nunggu Turtle. Mereka bersiap-siap untuk Turtle dulu ini kayaknya, Mas Hugo. Mereka set up Turtle dulu, Akainya ngambil biru dulu di sana. Pak Kuitonya udah siap-siap nyerang di sana, kita bisa lihat ya. Harus selalu berhati-hati. Kita lihat di sana Pak Kuitonya langsung dihadang di sana oleh Akai. Nice, sangat Akai. Baik, Akai sangat baik. Ya, tapi masih belum. Oh, langsung di shutdown oleh Akai. Yeah. Tapi Luoyinya dari belakang sama Masha langsung dikejar, dibalikan keadaan sama nasabah BSI menjadi 3-2 dan Lord didapatkan oleh nasabah BSI. Sangat amat epic, sangat amat keren pertandingan terakhir dari nasabah BSI dengan Making Love Gang ini ya, Mas Hugo ya. Benar. Oke nih, nice game banget. Saya pun sampai pusing ini, sampai megang kepala ini. Karena uangnya tarik ulur, killnya tarik ulur di sini.
Dan sepertinya ini akan menjadi pertandingan yang sakit banget di sana. Esme lawan Masha di atas. Esme lawan Masha di sana sangat amat baik, loncat-loncat. Di bawah. 3 lawan 2, 3 lawan 2. 3 lawan 2 kita lihat langsung ke depan Akainya, tapi muternya masih salah ya dari Akai ini. Kesalahan saat memutarnya, terlalu buru-buru dari Akai untuk memakai ultinya. Wah, ini cut minion nih si Esme. Esme-nya udah mulai tidak kuat ya Esme-nya. Oh, langsung tiket abis itu Esme-nya bakal langsung ke bawah sepertinya. Langsung loncat, 3 orang terkena. Aduh. Tapi masih belum bisa di shutdown oleh Making Love King. Malah berbalik kita lihat tadi. Padahal dari segi atlasnya udah sangat baik membuka warnya ya. Kita bisa lihat tadi 3 orang langsung diloncatin Mas Hugo. 3 orang. Itu skill itu Mas Hugo. Itu skill. Ya. Tapi masih bisa kabur. Jadi, kita bisa lihat ya Beatrix-nya langsung pulang di sana. Lucu. Clean juga berbahaya ini, kalau Clean dapat free farming kayak gini, wah ini bahaya banget Mas. Mantap. Kita lihat di sana Akira dengan darah kali 3-nya dari Masha itu. Sudah siap-siap set up turtle, kita bisa lihat ya. Nasabah BSI membalikan keadaan dari 2-0 menjadi 4-2. Atlas melawan Atlasnya langsung disikat, langsung dibawa arahnya ke Beatrix. Tapi ternyata enggak di sana. Tapi sangat baik tershutdown. Siapa yang tadi tershutdown? Oh, sangat amat baik dari Akai, sangat cantik. Langsung memotong Akai, memotong jalan Beatrix. Ambil buff-nya. Akhirnya di hyper-nya. Sekarang langsung diambil buff-nya oleh Nasabah BSI. Nasabah BSI. Kakak Nasabah BSI. Walaupun sebenarnya waktu awal mungkin masih kurang ya dari segi komunikasi antar timnya. Tapi ya, sekarang Nasabah BSI sudah balik lagi nih Mas Hugo nih, saya lihat. Sabar. Oh, sakit banget di sana. Oke, masih pada speed. Fokus ke buff. Kita lihat sekarang di sana ada langsung buff merah. Masnya udah menuju ke mid. Kita lihat apakah di gank. Oh, mid-nya Luoyi-nya terkena. Terkena tembakan. Tembakan macan dari Clean. Oh, apakah Esme-nya akan diloncatin? Tapi sayang nih. Oh, di sana ada yang diloncatin langsung di, tapi tidak ada rasa dari seorang Beatrix di sana. 3 orang tershutout. Apakah masih mau? Sangat baik dari Nasabah BSI men-shutdown kembali. Sangat baik permainan dari Teh Tarik menggunakan Cecilion-nya ya, Mas. Di sini Cecilion-nya saya kira sangka udah banyak ininya. Kalau sekarang sepertinya Cecilion lebih menang karena dari segi gold sudah menang 5000 ya. Dan juga dari segi level juga. Stake-nya Cecilion ini udah berapa ya? Stake-nya itu lumayan, di mana ya stake-nya? Saya juga nggak tahu kalau lihat di sini. Tapi kalau udah sesakit ini pasti udah banyak ya stake-nya. Makanya dia udah berani pede maju ke depan. Oke, nih. Udah late game deh. Iya. Kita bisa lihat ya di sana Esme-nya diganggu tapi masih belum bisa. Pakuito-nya mencoba mengambil buff biru tapi diganggu. Sampai SABD. Woi, sudah ketahuan sama. Apakah akan langsung memulai Lord pertama? Kita bisa lihat di menit 9 langsung mulai Lord. Kita bisa lihat di sana ada Masha beserta Akai di sana ya Mas Hugo. Oke, tapi hati-hati. Esme-nya kekepung. Mantap, Esme-nya di shutdown di sana. Tapi ini Akai harus berhati-hati karena tadi turtle pertama bisa dicuri oleh Pakuito, tapi ternyata free dikasih. Karena memang susah untuk ikut campur ya bahasanya kalau di ML mungkin. Ikut campur masalah Lord itu kalau udah kalah orang itu susah sekali. Kita bisa lihat 11-2. Apakah akan terjadi seperti tadi? Hanya dikasih 2 kill oleh Nasabah BSI. Kita lihat di sini. Walaupun ini sepertinya akan susah ini memasuki lane-nya itu karena mereka masih memiliki Luoyi yang bisa menyatukan orang-orang ini. Ini Akai Hyper tuh emang ribet ya, OP banget sekarang ya. Iya, Akai Hyper juga sekarang lagi OP juga. Kita bisa lihat di push 3 lane di sana langsung mencoba ke tengah, ke arah tengah. 3 orang, 5 orang ke tengah. Sangat amat baik dari
puter-puteran dari Akai di sana, sangat amat baik. Double kill dari Teh Tarik di sana, Cecilionnya sangat baik ya, kita bisa lihat ya. Apakah langsung di end di sana? Tiga orang tershutdown beserta. Oh masih banyak, masih ada lima orang, sangat amat baik. Tapi oh ternyata di shutdown terlalu nafsu dari nasabah BSI. Harus mengatur nafsu kembali, bukan nafsu tentang duit juga. Kita lihat sekarang apakah dipush. Aduh hampir mati tapi masih belum bisa. Oh sangat amat berbahaya di sana. Oh tadi melempar apa di sana Atlasnya? Atlasnya lempar minion guys. Kita lihat ya. Apakah ya nasabah BSI akan memenangkan atau menuju ke playoff ya malam ini ya nasabah BSI atau bahkan making love game yang bisa comeback mungkin. Bisa comeback dari perbedaan 11 point kill ya di sini sekarang. Dan beda 9.000 ya. Beda sekitar 9.000. Sekitar 5, 6, 7.000. Beda sekitar ini sangat amat besar ya, beda 7.000 itu udah benar-benar sangat besar. Beda sekitar 3 item berarti dari keseluruhannya. Okay. Dan 3 item itu benar-benar sangat berguna ya, sangat kerasa gitu. Kita bisa lihat di sini. Langsung dipenuhi darahnya lagi, kali 3 lagi darahnya. Dari Masha ini darahnya tuh gak habis-habis Mas Hugo, saya BT-nya itu. Lawan Masha tuh. Dan semakin dibawa ke late game sebenarnya Cecilionnya akan semakin berbahaya Mas Hugo. Karena stacknya akan terkumpul terus ini. Apakah mid kita lihat nih. Dan kita lihat sini. Clean. Wah. Sudah bisa membawa BOD di sana. Ya. Dia loncat duluan Akai harusnya. Akai ya, dulu. Atlasnya udah terlalu maju. Atlasnya terlalu offset di sana. Oh, kita lihat sangat berani dari Cecilion yang sudah pede karena dia sudah memiliki stack yang lumayan tinggi. Lihat Atlasnya. Atlasnya sekali jedar. Oh, langsung tipis sekali di sana. Tapi masih bisa kabur dari Atlas. Sangat amat baik. Oh, langsung di-pause di sana. Sangat amat seru ya Mas Hugo ya pertandingan hari ini dari Nasal PSI. Karena ini memperebutkan runner up group ya untuk menuju babak playoff di esok hari Mas Gil. Nah, pertandingan kali ini tuh menurut Mas Hugo gimana Mas Hugo? Nah, sama BSI ini lagi-lagi ya bermain lumayan bagus. Tidak sebagus sebelumnya. Tapi ini mungkin nanti nggak tahu endnya bagaimana bagusnya. Siapa tahu juga making love game bisa comeback ya. Karena memang dominan, kita bisa lihat semuanya nasabah BSI sangat amat mendominasi pertandingan kali ini ya. Betul, betul. Dengan kill 14 dan baru tershutdown sebanyak 3 kali ini Mas Hugo. Dan itu sangat amat keren sekali dari nasabah BSI. Seperti mana, sepertinya komunikasinya berjalan dengan lancar. Dan juga sangat amat baik ya. Geng-gengnya sangat amat cantik dan perpindahan posisinya pun sangat amat baik dari nasabah BSI sendiri. Dan untuk making love geng menurut Mas Hugo gimana ini? Making love geng sebenarnya bagus ininya. Udah ada Esme loh, tebel banget. Dan Atlasnya juga agak oleng ya. Nah ininya, start war-nya jadi ya maklumin. Mungkin bisa terevaluasi dan terjadi comeback ya. Soalnya posisi tower masih utuh di top di mid sama bottom. Dan juga menurut saya dari Making Love Gang ini masih memiliki kesempatan karena masih ada Luo Yi dan juga Beatrix-nya yang bisa berbahaya untuk nasabah BSI sendiri Mas Hugo. Karena Luo Yi sendiri bisa menyatukan dan sakitnya juga luar biasa karena range area kan itu. Dan juga Beatrix-nya sangat amat sakit juga kalau jadi. Betul. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat amat seru dan langsung 5, 4, 3, 2, 1. Kembali lagi di Land of Down kita bisa lihat. Langsung pergi ke Lord mereka berlima. Hati-hati di sana. Oh, Luoy-nya sudah teleportasi tapi tidak ada. Di-cancel karena terlalu berbahaya itu. Dapat Lord dari nasabah BSI. Dapat Lord. Nah, biasanya nih Mas Hugo nih, kalau ada Lord gini, orang-orang tuh bersatu. Dan itu tuh akan lebih gampang untuk Luo Yi menyatukannya kembali. Nah, makanya dari nasabah BSI ini harus menjaga jarak. Karena jika terlalu mepet satu sama lain, itu akan menjadi kesalahan bagi nasabah BSI dan bisa dikembalikan oleh Making Love Gang. Walaupun kita bisa lihat di sini, uangnya sudah beda 8.000.
gold di sini. 8.000 cukup banyak ya. Kita lihat 3 item langsung dari Making Love Gang bersiap-siap untuk menghadapi serangan dari Lord. Juga di push yang kita lihat. Kita bisa lihat di sini di push semuanya atas bawah split push 3 lane di sini. 3 lane langsung SM-nya dimajukan. SM-nya mau dari belakang apa mau dari depan? Lordnya menabrak, terdestroy. Ini bitter turret-nya. Langsung saja. Oh, udah buka ulti di sana. Hati-hati di sana. Masih ada. Oh, kita lihat Akai-nya sangat amat baik. Sangat amat baik dari Akai. Apakah akan dipaksa di sana? Langsung di shutdown di sana. Oh, sangat amat baik. 4 orang terkena Cecilion. Good jam, well play dari Cecilion. Kita bisa lihat tadi pergerakan segalanya. 4 orang tertarik dari Cecilion di akhir jam hari ini. Sesuatu yang gila ya. Sesuatu yang menarik ya untuk akhiran di game kali ini, karena Cecilion benar-benar sangat amat keren di sana. Walaupun sekarang MVP-nya kita bisa lihat masih ada di MM Clean, dan kita bisa lihat masih tidak ada yang kurang dari 9 dari nasabah BS seperti yang tadi. Dua-duanya bagus ya Mas Kitma ya mainnya. Itu berarti 2 game kali ini nasabah BS benar-benar bermain sangat amat apik, sangat amat keren dari nasabah BS Mas Hugo. Dan good game buat kedua tim. Selamat buat nasabah BSI telah menuju ke playoff besok pagi. Dan Making Love Gang, thank you buat bertanding. Nice try. Dan sampai ketemu di lain waktu. Dan Kit Maya, mungkin dicukupkan sekian ya untuk ya, hari ini. Untuk malam ini, shift malam ini cuma 3 tim yang main ya, untuk memperebutkan juara 2 di grup B. Dan jika kalian masih ingin melihat nonton lagi nih pertandingan besok hari, kita masih ada besok untuk semifinal dan juga final di Mobile Legends Bang Bang ini di Economic League 2022. Besok playoff nih harusnya lebih seru ya Mas Kitma ya. Pasti lebih seru ini, sangat amat baik pertandingan besok dari. Oh. Ternyata finalnya best of 5. Oh, final best of 5. Of-nya BO3. Itu bakal sangat menguras suara saya. Ini temen-temen, bahaya banget nih. Stamina HP kipas harus disiapkan ya. HP kipas. Nggak meledak HP-nya. Siapkan itu. Harus sedia full baterai semuanya, hati-hati nge-lag. Pokoknya buat yang besok berjuang, semangat terus. Semangat. Dan yang belum, masih harus semangat lagi. Masih ada Economic League 2023 nanti. Comeback stronger. Dan ya Mas Kitma ya, mungkin karena sudah rutinnya pemain harus istirahat mata dan jari. Ya, dan sekarang juga panitia juga ya. Makanya kita sudahi saja permainan dan pertandingan EL 2022 cabang olahraga Mobile Legends di malam ini. Dan saya sebagai caster, saya Hugo, dan dengan siapa? Saya Kitma Yaji sebagai caster juga mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.